Guys, tiang-tiang apa yang bikin lapar? Hah? Nggak tahu. Jawabnya, tiang-tiang pengen makan Bika Talubi. Ini nih guys, yang namanya Bika Talubi. Soal varian rasa, ada taro alias talas ungu, pandan, dan nangka guys. Imut-imut gemesin ya, kayak kamu. Iya, kamu. Iya. Guys, pasti setuju dong kalau di Indonesia itu yang namanya Bika pasti terkenalnya dari Medan dengan Bika Ambonnya. Iya enggak? Makanya kita mau kasih tahu nih bedanya Bika Ambon Medan dengan Bika Talubi Bogor. Pertama, bahan dasar Bika Bogor adalah talubi alias talas dan ubi. Ini emang sengaja banget mengangkat cita rasa kearifan lokal guys. Tahu kan kalau Bogor emang terkenal dengan talasnya? Nah, ada yang bilang talas bisa bikin gatal guys. Gak salah juga sih. Efek gatal ini emang disebabkan oleh zat yang namanya rapide. Sejenis sel dalam tumbuhan yang berbentuk kristal kecil kayak jarum halus. Tapi jangan sedih guys. Efek gatalnya bisa dihilangkan kok dengan cara direndam dalam air garam selama kurang lebih 10 menit. Tinggal dikukus deh. Proses pemanasan kayak gini ternyata juga efektif mengurangi senyawa dalam talas yang bikin gatal tadi. Selagi nunggu talasnya dingin, bikin adonan bikanya dulu yuk. Kita bikin raginya dulu ya. Ragi inilah yang punya peran penting membentuk rongga kayak sarang semut pada bika guys. Oh iya, penggunaan santan seperti ini penting banget ya guys. Santan inilah yang bikin rasa dan aroma bika jadi lebih gurih dan harum. Soalnya, tahu nggak sih santan punya senyawa yang namanya nonilmetilketon yang akan mengeluarkan aroma sedap saat terkena suhu tinggi. Sip, tinggal haluskan talas yang udah matang tadi dengan adonan santan yang baru dibuat ya guys. Hampir sama seperti Bika Ambon Medan, Bika Talubi ini menggunakan tepung sagu guys. Ditambah saripati talas dan umbi talas yang sudah dihaluskan. By the way guys, perbedaan lainnya antara Bika Talubi dan Bika Ambon Medan ada pada penggunaan rempah-rempah. Kalau Bika Ambon ada tambahan daun jeruk, kunyit, dan serai agar menghasilkan aroma menyengat khas rempah. Tapi Bika Bogor nggak pakai guys. Lanjut, saring adonan agar tidak menggumpal. Langkah ini jangan di skip ya, agar hasilnya nanti lembut. Belum selesai nih guys, adonan masih harus diistirahatkan kurang lebih 2 jam sampai terfermentasi dengan sempurna. Jangan lupa tambahkan pewarna ungu ya guys sebagai ciri warna talas. Guys, tahu nggak sih aslinya talas berwarna ungu atau anak Jamano mengenalnya sebagai taro juga dikenal dengan nama talas Pontianak karena emang banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Barat guys. Nah, karena di Bogor talasnya berwarna putih, makanya diberi taman pewarna. Guys, ini nih yang seru. Bika Talubi punya varian bulat-bulat kecil. Ada sedikit tips nih. Cetakan yang akan digunakan harus dipanaskan terlebih dulu ya, sebelum dituang adonan. Tujuannya sih, biar bikanya nggak bantet setelah keluar oven. Sabar ya, tunggu sekitar 1 jam atau sampai bagian atasnya mengeras dan bergelembung guys. Eits, masih belum selesai ya. Bika harus dipanggang kurang lebih 2 menit menggunakan api atas. Biar warnanya makin cakep dan juga ada efek kering-keringnya gitu deh. Tinggal keluarin dari cetakan deh. Guys, selain yang ukuran imut-imut ini, Bika Talubi juga menyediakan bika dalam ukuran kotak segi 4 dengan berat 750 gram loh. Kalau yang ini sih cocok banget ya dikonsumsi bareng keluarga. Sama seperti bika mini, bika ukuran besar ini juga punya varian nangka dan pandan. Wah, cakep amat ya. Serat atau porinya mirip sarang semut ini emang jadi ciri khas bika guys. Bika ukuran besar ini dibanderol dengan harga sekitar Rp42.000 aja. Nah, karena nggak pakai pengawet, jadi cuma bisa tahan maksimal 4 hari. Hahaha, tapi aku yakin sih, nggak sampai 4 hari, si bika juga udah ludes ya. Hihihi.